Mari kita tengok apa saya order. Nasi putih dengan ayam goreng paha. Ni telur sotong. Ni telur masin dengan sayur kacang. Macam biasalah menu dry or panas. Papa kena rasa dulu. Lepas selesai makan semua, baru minum teh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa kita lagi. Saya lah ada di Pekan Sungai Petani. Ni memang tengah-tengah Pekan Sungai Petani. Ni kedai-kedai elektronik. Kedai mic pun ada. Ni jam besar Sungai Petani. Tepi ni Medan Selera. Jalan Padang. Ni tempat-tempat makan ni. Kita nak jalan sikit. Kita nak cari makan malam ni. Ok, jom ikut saya. Tu dia tu. Ada restoran nasi kandak Kadir Maju. Yang ni lah toke nasi kandak Kandak Maju dekat Sungai Petani. Tengok, dia goreng sendiri, dia masak sendiri, dia buat mi goreng, nasi goreng, kuetiau goreng. Ni antara menu-menu yang ada dekat nasi kandak Kandak Maju ni. Macam-macam lauk ada. Kari ada, kari merah, kari kuning. Dia ada nasi putih. Nasi biryani pun ada. Pilihlah hak mana apa berkenan. Lauk pula tengok macam-macam ada. Kari ikan, kari ayam, kari daging. Tengok pun terlihatlah ni, merah-merah saja ni. Ni dalca ni. Kuah dalca nak campur pun boleh. Nak makan dengan roti pun boleh. Kepala ikan ni. Kari kepala ikan. Ni ayam masak gulai. Goreng peria. Ni kuah dia ni. Kuah daging lah. Masak-masak merah ayam pun ada. Ayam goreng lagi ni. Masak cabai. Masak merah, masak hitam. Isi ikan gulai pun ada ni. Ikan temenung pun ada. Masak merah, telur rebus. Sayur, kobeh pun ada. Macam bendi. Ni memang tak boleh lepas lah. Kentang goreng. Macam-macam lauk lah. Pilih saja. Ni. Udang goreng ni. Tengok rambut ni. Ni ayam goreng, ayam pop. Ikan goreng, ikan temenung goreng pun ada ni. Ikan ketui goreng pun ada. Ni korma telur pun ada. Ni perut daging, masak kuning. Lemak-lemak sedap ni. Ni kerang. Masak cabai ataupun masak merah. Ni telur sotong. Macam biasa, telur sotong mesti ada. Asyik kandang ni. Telur ikan mesti ada punya.
Okey. Mari kita tengok apa saya order. Nasi putih dengan ayam goreng paha. Ni telur sotong. Ni telur masin dengan sayur kacang. Macam biasalah menu teh o panas. Papa kena rasa dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malam ni saya main makan dekat Nasi Kandak Kadiak Maju. Dekat Pekan Sungai Petani. Tengah-tengah Pekan Sungai Petani, tak jauh daripada Jam Sang tu. Dia ni. Saya order apa? Ayam goreng panas-panas ni. Telur sotong. Telur masin. Minum macam biasa lah. Teh o panas. Nasi dengan lauk apa semua ni RM13.20. Harga okey lah. Macam biasa lah kan. Dia restoran ni tuan punya ada cerita, beritahu kata dulu. Dia buka dekat tempat lain. Jalan nak pergi Taman Ria Jaya tu. Tapi yang tu share. Kongsi dengan kawan dia. Jadi sebelum COVID tu, dia buka sini. Sendiri dia. Jadi yang ni sepenuhnya dia punya lah. Tapi bila kena COVID tu, dah tutup saat. Betul lah ni dia buka balik lah. Yang bagusnya ni, restoran ni betul-betul tengah Pekan Sungai Petani. Senang nak cari. Kalau tak jumpa juga, cari Jam Sang Sungai Petani. Jumpa Jam Sang tu, dekatnya lah. Mari kita rasa kuah dia tengah. Kuah, saya order kuah campur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng dia panas-panas je. Memang sedap lah. Ya, telur sotong. Memang lembut. Kuah kari dia tak pedas sangat, sedang-sedang lah. Okey ya. Ada banyak yang masak-masak macam kuning sikit, kurang pedas. Macam telur sotong. Sotong pun ada masak kuning tu. Jadi kalau nak pedas tu, ambil masak masak cabai ke, yang pedas-pedas sikit tu, tambah tu. Ni telur masin ni nak bagi cover masin sikit. Memang sedap lah, berasa rempah dia ni. Itu dia. Last kali macam biasa. Teh o panas. Yo, memang puas lah. Tutup dengan teh o panas. Rumusan dia. Lepas saya makan di sini dekat Nasi Kandak Kadiak Maju ni, pasal dia duduk tengah-tengah Pekan Sungai Petani, jadi senang orang nampak tepi jalan ni. Tambah malam-malam ramai lah orang singgah makan. Lauk-lauk dia saya tengok tak pedas sangat.
memang sedap lah. Dia ada banyak ni, macam soto masak kuning lepas tu. Jadi budak-budak pun boleh makan. Kalau orang tua-tua ni boleh ambil yang pedas-pedas sikit. Sama-sama pedas tu.